Menyamar menjadi mahasiswa, seorang pria mencuri keran air di sebuah kampus di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku babak belur akibat amukan massa usai kepergok mencuri. Sebuah video amatir merekam kondisi pasca seorang pria kepergok mencuri di kampus BUIN Raden Fatah Palembang. Pihak kampus berusaha melindungi pelaku dari amukan massa Selasa sore. Gerak-gerik pelaku berinisial A ini sudah dipantau pihak kampus melalui CCTV karena pelaku pernah mencuri sebelumnya. Pihak kampus lalu menyerahkan pelaku ke SPKT Polrestabes Palembang bersama barang bukti hasil curian. Pelaku ketahuan mencuri puluhan gantungan baju dan dua keran air milik kampus dengan modus berpura-pura menjadi mahasiswa. Kemarin dapat berapa kau duitnya? Cuma benar mahasiswa itu nyamar dia, Pak. Jadi mahasiswa? Iya. Terus? Tapi kalau kemarin memasker dia, hari ini tidak memasker. Dia tidak? Baju, pakai jaket itulah dari kemarin. Itu? Nah, sepatu, aksesoris dia yang itulah. Cuma tidak memasker, Pak. Udah kemarin sudah masuk? Iya, dari kemarin. Berarti selama ini kita intai sudah? Sudah, kami intai berapa hari ini, Pak. Nah, itu yang diambilnya apa, Pak? Diambilnya keran untuk pembuangan air. Kan memang air. Ya, seluruh gedung diminta kabarin. Pelaku terancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.